Halo Sobat Era Sport. Berikut ini merupakan hasil pertandingan SEA Games 2023 cabang olahraga bola voli putri beserta update klasemen sementara babak fase grup dan jadwal berikutnya. Berikut hasil pertandingan SEA Games cabang olahraga bola voli putri hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023. Di pertandingan keempat dari grup B, Timnas Kamboja kalah 0-3 dari Timnas Singapura dengan skor 15-25, 3-25, dan 10-25. Dari pertandingan grup B, Timnas Filipina harus kalah 0-3 dari Timnas Vietnam dengan skor 20-25, 17-25, dan 18-25. Dari hasil pertandingan lainnya di grup A, Timnas Myanmar kalah 0-3 dari Timnas Thailand. Sementara Timnas Malaysia kalah 0-3 dari Timnas Indonesia. Berikut update klasemen sementara SEA Games 2023 cabang olahraga bola voli putri. Dari klasemen grup A, di peringkat pertama Timnas Thailand dengan 6 poin, Timnas Indonesia di peringkat kedua dengan 3 poin, Timnas Malaysia di peringkat ketiga dengan 3 poin, Timnas Myanmar di peringkat keempat dengan 0 poin. Dari klasemen grup B, di peringkat pertama Timnas Vietnam dengan 6 poin, Timnas Filipina di peringkat kedua dengan 3 poin, Timnas Singapura di peringkat ketiga dengan 3 poin, Timnas Kamboja di peringkat keempat dengan 0 poin. Jadwal pertandingan SEA Games cabang olahraga bola voli putri, Kamis tanggal 11 Mei 2023. Di pertandingan pertama dari grup A, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Myanmar mulai jam 12.00 waktu Indonesia Barat live di MNC Sport. Di pertandingan kedua dari grup A, Timnas Thailand akan menghadapi Timnas Malaysia mulai jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan ketiga dari grup B, Timnas Singapura akan menghadapi Timnas Filipina mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan keempat dari grup B, Timnas Vietnam akan menghadapi Timnas Kamboja mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.